Kejayaan Dasar Transformasi Nasional TN50 tidak hanya bergantung kepada pencapaian hebat dalam ekonomi semata-mata. Namun sebaliknya, aspek kemanusiaan dan modal insan juga perlu dititikberatkan oleh semua pihak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, rakyat perlu bersatu dalam mencapai kecemerlangan dengan memberi keutamaan kepada isu utama seperti keselamatan dan pendidikan. Malah beliau juga mengingatkan masyarakat supaya tidak bertelagah dalam isu remeh seperti perbezaan ideologi, budaya dan agama. Menerjemahkannya bukan hanya sekadar meletakkan TN50 sebagai asas dalam bidang ekonomi, per capita income kita, GDP kita. Sekarang ini kita berada di tahap 43, di kedudukan 43. Negara Malaysia sekarang ini berada di tahap ke-43 tertinggi. Untuk mencapai top 20, kita cuma perlu mengatasi 23 negara yang lain. Boleh dari segi ekonomi. Tetapi dari segi well-being, iaitu elemen kedua yang penting. Dari segi humanity, dari segi kemanusiaan, dari segi akhlak, dari segi pemikiran, bagi saya, kayu pengukurnya ialah komitmen rakyat keseluruhannya. Beliau berucap demikian pada pelancaran alumni Sekolah Menengah Imtiaz Ulul Albab Melaka di Putrajaya. Selain itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berharap alumni Imtiaz Ulul Albab itu akan menjadi pemangkin kepada Transformasi Nasional 2050 yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini. Turut hadir pengerusi Y2G Ulul Albab Center of Excellence, Datuk Hisham Abdul Majid dan Timbalan Pengetua Sekolah Zakwan Hafifi Hafiz Zakaria.